pertemuan Bung Karno dengan tangan kanan Soeharto, Kolonel Sutikno Lukito Disastro. Willem Oltmans dalam bukunya yang berjudul Bung Karno Sahabatku, menerangkan secara terperinci pertemuan yang dilakukan antara Presiden Soekarno dengan Kolonel Sutikno Lukito Disastro, salah seorang utusan Soeharto, di mana Willem Oltmans sendiri ikut hadir dalam pertemuan itu. Dalam pertemuan itu, Kolonel Sutikno Lukito Disastro meminta agar Presiden Soekarno secara umum mau mundur selangkah dan paling tidak menjauhkan diri dari PKI, yang dalam pandangan pemikirannya atau mindscape-nya merupakan anak tirinya. Namun jawaban tak terduga yang diucapkan Presiden Soekarno membuat Kolonel Sutikno Lukito Disastro terkejut. Presiden Soekarno mengatakan, PKI tidak melakukan makar terhadap pemerintahanku, sedang yang dimaksud adalah, yang melakukan adalah kalian, tentara, yang didukung oleh CIA. Berikut kami kutip penjelasan Willem Oltmans tentang pertemuan tersebut, seperti dikutip dari buku Bung Karno Sahabatku. Tanggal 11 Oktober tahun 1966, pagi-pagi sekali Kolonel Sutikno Lukito Disastro menjemputku di Hotel Indonesia untuk bertemu dengan Presiden Soekarno, yang kemudian akan menjadi pertemuan dan pembicaraan bersejarah. Yang juga ikut adalah Kolonel Lamijono, teman bersama kami dari Batalion 1 Garuda di Mesir dan Sinai. Pukul 7 kami bergabung dengan tamu-tamu Bapak yang lainnya. Menjelang pukul 8, Bung Karno berkata, Wim, Tikno, ikut aku. Lewat teras belakang kami memasuki istana dan duduk di perangkat kursi rotan dengan meja di tengahnya. Pertemuan itu berlangsung 45 menit dan akan saya kenang sepanjang hidup saya. Isi dari penjelasan Kolonel Sutikno ialah sebagai berikut. Anda adalah Bapak kami. Anda adalah Presiden kami. Anda telah mengajarkan kami, anak-anak Anda, untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kami selalu mendengarkan Anda, dan sekarang kami, anak-anak Anda, berpendirian teguh untuk mengambil jalan lain. Jadi Pak Tikno mengikuti cara Jawa klasik dalam mendekati seorang bapak yang dihormati, yang dimohon dengan sangat untuk mendengarkan anaknya yang berbakti padanya. Sang kolonel sungguh ahli dalam hal ini. Saya duduk menyaksikan, mendengarkan sambil menahan nafas, suatu pembicaraan yang sebagian dilakukan dalam bahasa Indonesia dan sebagian dalam bahasa Belanda. Memahami benar sifat Presiden, saya melihat bahwa dia mendengarkan dengan amat sabar segala sesuatu yang disampaikan utusan Jenderal Soeharto ini. Saya tahu benar apa yang dipikirkan Bung Karno, karena saya sendiri sudah menjalani rute yang sama mengenai tajuk pembicaraan yang sama secara berulang-ulang. Setelah membiarkan Sutikno berbicara beberapa lama, Presiden mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tajam mengenai peranan CIA di Indonesia sejak tahun 50-an sampai dengan tahun 1965. Yang mengherankan saya, dia sama sekali tidak menyinggung mengenai 5 kali percobaan pembunuhan terhadapnya. Tampak dengan jelas bahwa sang kolonel tidak mau menanggapi pertanyaan-pertanyaan tajam Presiden mengenai peranan subversif Amerika Serikat yang pada hakikat sudah menunjukkan dengan jelas posisinya yang sebenarnya. Juga karena saya tidak mau membiarkan Sutikno sendirian melawan arus, saya memutuskan untuk membantunya kali ini. Pembicaraan sementara itu sudah sampai pada insiden yang menghebohkan sekitar Duta Besar Inggris, Sir Andrew Gilchrist. Ada sepucuk telegram rahasia dari diplomat ini yang bocor, yang berisi suatu percakapan antara dirinya dan Duta Besar Amerika Serikat, Howard Jones, tentang kemungkinan akan adanya perebutan kekuasaan terhadap Soekarno dengan pertolongan sahabat-sahabat lokal kami dari kalangan tentara. Subandrio telah menjamin keasliannya dan menyampaikannya kepada Bung Karno tanggal 26 Mei tahun 1965. Howard Jones kemudian menyebutnya sebagai pemalsuan yang licik yang bertujuan agar kecurigaan terhadap Amerika Serikat, Inggris dan pimpinan angkatan bersenjata makin dipertajam. Karena akhirnya sudah diketahui semua orang bahwa KGB juga mengedarkan dokumen-dokumen lengkap dengan kepala surat dan nomor kode, saya memutuskan untuk membantu Tikno dengan nyata. Tetapi Bapak, kataku, bukankah tidak mungkin Soviet dengan KGB-nya memalsukan telegram Gilchrist ini untuk mempermalukan orang-orang Amerika Serikat dan Inggris di Jakarta ini? Mendengar kata-kata ini, Bung Karno menjadi benar-benar marah. Hanya satu kali itu saya melihat dia marah di dalam 10 tahun saya mengenalnya. Dia pegang lenganku dan sambil menggoyang-goyangkannya ia berkata,
Bung, kau kira aku tidak mengetahui hal itu? Pada saat yang kritis itu, saya teringat apa yang pernah dikatakan Duta Besar Zairin Zain di Washington dalam suatu insiden yang serupa. Karena itu, Bung Karno, saya jawab, Duta Besar Zain pernah menjelaskan kepadaku bahwa selama dia masih bisa marah padaku, saya masih menjadi temannya dan masih masuk dalam hitungannya. Presiden melunak dan tersenyum. Lambat laun pembicaraan antara Kolonel Sutikno dan Presiden memuncak menuju klimaks yang sangat menyakitkan. Daerah pemikiran Bung Karno telah cukup saya selidiki untuk mengetahui bahwa akhirnya Pak Tikno akan ditolak. Makin ia mendesak sampai inti pesanan Soeharto dan tentara, makin bungkam Bung Karno. Sebenarnya Tikno makin terjerat untuk bisa mencoba membujuk melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan kepemimpinannya selama 40 tahun yang lalu. Bapak lebih baik menghilang dari panggung politik, mati sekalipun, daripada menuduh anak tirinya, yaitu PKI, melakukan sesuatu yang dia tahu benar tidak dilakukan anak itu. Respek dan hormat saya kepada Bapak bangsa Indonesia ini, berdasarkan pengalaman-pengalamanku bersamanya, dan percakapan-percakapan di antara kami tahun 1966, makin mantap dan akan terus berlangsung. Akhirnya Sutikno menyerah, setelah meyakinkan Bung Karno bahwa tidak seorang pun di negeri ini, Jenderal Soeharto juga tidak, yang ingin kehilangannya sebagai kepala negara. Kolonel kemudian menundukkan kepalanya dan air matanya menetesi pipinya. Presiden juga tampak terharu. Sebagai pengambil inisiatif utama dalam pertemuan yang tak terlupakan ini, saya memahami lebih dari sebelumnya bahwa Bung Karno dan tentara, selama masih di bawah pimpinan Soeharto, telah sampai pada point of no return. Saya menyaksikan esensi dari drama Indonesia ini yang akan berlangsung antara tahun 1965 dan tahun 1967 di Jakarta, dan yang kemudian akan berakhir dengan penangkapan Bapak dan diisolasikannya secara total dari rakyatnya, dari teman-temannya, dan sering dari keluarga terdekatnya, agar dia meninggal karena kesepian dan kesedihan yang mendalam. Saya mendengar dia menegur Sutikno, PKI tidak melakukan makar terhadap pemerintahanku, sedang yang dimaksud adalah, yang melakukan adalah kalian, tentara, yang didukung oleh CIA. Dengan perasaan halusnya sebagai orang Jawa, dia menghindari mengucapkannya pada kolonel. Tetapi yang langsung dikatakan pada utusan Soeharto ialah, karena itu saya tidak dapat meninggalkannya. Dia mengatakan ini dengan pasrah, yang mengejutkanku, seolah dia memahami benar bahwa dia berbicara pada seseorang yang tidak mendengar. Walaupun kata-kata Sutikno dibungkus dengan kata-kata yang terselubung, cara Jawa yang terkenal untuk menutupi perasaan-perasaan dan emosi-emosi yang sebenarnya, Bung Karno pasti sudah menyadari bahwa kunjungan tangan kanan Soeharto dalam instansi yang terakhir merupakan ultimatum yang kesekian, tanpa memberikan sedikit pun ruang gerak melakukan sesuatu. Dengan cara-cara yang amat jelas, Presiden Soekarno menambahkan bahwa ia sama sekali tidak berniat untuk mempertahankan kedudukan kepresidenannya dengan cara apapun. Kepada Pak Tikno dikatakannya, apakah kalian mengira bahwa saya masih tetap ingin sekali menjadi presiden? Saya ikut dalam jeep kolonel ketika ke Hotel Indonesia. Wim, katanya, itu tadi adalah pembicaraan yang baik. Bapak tua itu nanti malam akan memikirkannya. Saya sama sekali tidak setuju dengan pendapatnya. Bagi Bung Karno sudah amat jelas duduk perkaranya. Aidit, Nyoto, Lukman dan pemimpin-pemimpin PKI lainnya telah memberitahukan dengan sangat rinci posisi PKI pada tanggal 30 September dan tanggal 1 Oktober tahun 1965 itu. Tampaknya ia mengira Presiden akhirnya akan tunduk kepada tuntutan dari para perwira di sekeliling Soeharto. Jelas saya tidak sepakat dengannya, dan saya sadar lagi bahwa sampai saat itu, saya baru memahami pikiran Presiden Indonesia yang pertama ini jauh lebih baik daripada kebanyakan orang yang ada di kelilingnya. Betapa seringnya ia dituduh, misalnya oleh Joseph Luns di dalam buku Kenang-kenangan Perdana Menteri Belanda itu, sebagai oportunis total dengan satu tujuan saja, yaitu ingin tetap berkuasa. Setelah ia dikhianati pada tahun 1965 oleh beberapa perwira militer dan kawan politiknya yang terdekat, karakter Bung Karno yang sebenarnya muncul ke permukaan lagi, agar dilihat semua orang. Ia tentu saja bisa pergi ke luar negeri dan hidup bebas dan tidak dianiaya sampai akhir hidupnya. Bagi Bung Karno, cara seperti itu cara pengecut. Ia memilih untuk tinggal dan menerima perlakuan buruk atau siksaan mental apapun yang disiapkan musuh-musuhnya,
untuk dikenakan terhadap dirinya. Komplotan Soeharto ternyata adalah pemenjara yang paling kejam. Mereka tidak ragu-ragu membunuh dia, bapak bangsa ini, dengan menghinanya dan mengucilkannya secara total. Saya akan menjelaskan sejelas-jelasnya di sini, Soeharto dan konco-konconya adalah pembunuh Bung Karno. Tim rahasia dan CIA adalah biang keroknya, karena mereka menjadi penggerak utama dalam meracuni pikiran beberapa perwira Indonesia, dengan pemikiran bahwa membunuh Soekarno merupakan tugas patriotik ditinjau dari sudut menyebarnya aliran komunis ke Korea, Vietnam, dan barangkali suatu hari juga ke Indonesia.